Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Asnal Masyawi. Pada video kali ini aku akan berbagi tips dan tutorial cara untuk menghapus akun Google secara permanen. Pada video sebelumnya aku telah membagikan cara untuk menghapus akun Google hanya dari HP Android, tetapi tidak terhapus secara permanen. Nah, kali ini aku akan membagikan cara menghapus akun Google itu secara permanen. Jadi, setelah kita menghapus akun Google kita, tidak bisa kita akses lagi. Mungkin karena kebutuhan akun Google tersebut yang sudah error, atau banyak spam, atau memang sudah tidak digunakan. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita menuju ke Google, di Google atau di browser bawaan. Nah, kalian bisa mencari akun yang ingin kita hapus. Nah, di sini ada banyak sekali akun. Di sini aku ingin menghapus akun yang ini, akun bohongan ini ya. Nah, kita klik saja kelola akun Google Anda. Kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali menu. Kita cari yang data dan privasi. Nah, setelah itu kita cari pada bagian menghapus akun Google Anda yang paling bawah ini. Jadi kita klik saja yang paling bawah ini, hapus seluruh akun dan data Anda. Nah, di sini kita diminta untuk verifikasi diri. Kita masukkan saja kata sandi dari email atau akun Google kita. Mohon dibaca dengan cermat. Nah, ini bisa untuk dibaca dengan sama ya, konsekuensi jika kita menghapus akun Google dari kita. Oke, langsung kita centang saja checklist semuanya. Di sini ada dua. Kita klik hapus akun. Kita tunggu. Nah, akun Google kita tadi sudah terhapus. Kita coba cek ya. Nah, ini kelihatannya sudah terhapus. Terjadi masalah dan Anda perlu login. Nah, kita coba login. Apakah masih bisa login? Di sini sudah terlihat akun ini baru-baru ini dihapus dan mungkin dapat dipulihkan. Klik berikutnya untuk mencoba memulihkan akun ini. Nah, jadi akun kita sudah berhasil dihapus ya, dan kita bisa untuk mencoba untuk mengembalikan akun, memulihkan akun dengan mengikuti step-step yang telah ditentukan. Jadi kalau kita menyesal ya, mungkin wah kita sudah terlanjur menghapus, kita bisa untuk memulihkan akun. Nah, kita coba pulihkan ya akunnya. Nah, ini dia akun Google yang baru saja kita hapus dan sudah kita pulihkan. Sudah berhasil kita akses kembali ternyata. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kita menghapus akun Google, ternyata sudah masih bisa untuk dipulihkan. Oke, itu saja tutorial dariku. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.